Berikut ini cara untuk menyembunyikan aplikasi di HP Vivo. Jadi untuk kalian pengguna Vivo, langsung saja berikut ini. Pertama, buka yang namanya pengaturan. Nah, dari pengaturan ini, kalian bisa cari menu yang namanya keamanan. Di keamanan ini ada satu menu yang namanya privasi dan inskripsi aplikasi. Kemudian di sini karena baru pertama kali, kalian bisa pilih opsi kata sandi di sini untuk mengunci dengan pola, kemudian PIN, kemudian password. Saya pakai pola. Gambarkan pola minimal 4 titik, konfirmasi dengan pola yang sama. Begitu juga kalau kalian pakai PIN. Ini disuruh mengatur yang namanya pertanyaan keamanan. Ini fungsinya ketika kita lupa pola ataupun PIN, itu bisa direset dengan jawaban yang kita berikan ini. Jadi harus jawaban yang mudah diingat. Jadi selesai. Tutorial ini cara menyembunyikan aplikasi. Jadi pilih sembunyikan aplikasi. Ini ada cara dan kapan menyembunyikan aplikasi dan lihat aplikasi tersembunyi. Usap ke atas dengan dua jari di layar beranda untuk melihat aplikasi tersembunyi. Ini aktifkan dulu. Kemudian kita bisa melihat di sini aplikasi yang bisa disembunyikan. Itu tentunya aplikasi yang kita download. Jadi kalau aplikasi sistem jarang bisa disembunyikan. Untuk itu di sini saya akan sembunyikan My Telkomsel. Nah, pilih OK. Pastikan ini diaktifkan, lihat aplikasi tersembunyi. Jadi, aplikasi lain silakan disembunyikan saja sesuai dengan keinginan. Sekarang cara melihatnya bisa juga dari menu tadi, privasi dan inskripsi, pilih lihat aplikasi tersembunyi. Nah, yang ini. Atau dari layar home screen ini, usap dua jari. Itu harus masukkan pola yang kita bikin. Nah, ini. Aplikasi tersembunyi. Itu saja cara menyembunyikan aplikasi. Kalau ingin mengeluarkan, silakan dimatikan saja tombol pada menu yang kalian lihat di bagian keamanan tadi. Itu saja, semoga bermanfaat.